Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, lalu subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Halo guys, kembali lagi di Ramen TV. Kali ini kita lagi ada di Hotel Zurich, Balikpapan. Di sini kita akan menginap sambil melihat fasilitas apa aja yang tersedia di sini. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin terus! Hotel Zurich, Balikpapan terletak di sebelah selatan pusat kota Balikpapan. Lokasinya tidak jauh dari dealer Honda dan kantor pupuk Kaltim. Nah guys, kita baru aja keluar dari lift, mau menuju kamar. Di sini ada dua lorong untuk menuju kamar pengunjung. Selain lift, di sini juga disediakan tangga yang cukup lebar dan nyaman. Di depan lift ini disediakan cermin dan dispenser untuk refill air minum. Nah, sekarang yuk kita lihat isi kamarnya. Ini kamar yang kita tempati, guys. Tipenya standar twin. Nampaknya cukup nyaman. Ada free wifi, TV, dan juga free breakfast. Lalu di samping sini ada tempat untuk menaruh tas atau ransel. Kemudian di sini juga disediakan pemanas air. Lalu ada kopi dan teh yang bisa kalian seduh. Nah, berikutnya kita lihat di bawah sini juga disediakan kulkas. Kulkas mininya masih berfungsi dengan baik. Kalau isi kulkasnya sih ini kita beli di luar, hehe. Nah, ini lemari pakaiannya, guys. Ada brankas mininya juga. Setelah ini, yuk kita lihat isi kamar mandinya, guys. Nah, ini dia isi kamar mandinya. Ada wastafel, bathtub, shower, dan sabun, serta handuk. Lalu ada kloset duduk juga. Secara umum, kamar mandinya cukup bersih dan nyaman, guys. Ini view dari samping kamar kita, guys. Di sini ada fasilitas olahraga untuk publik. Lalu ada banyak perkantoran dan perumahan juga. Nah, sekarang kita mau menyantap sarapannya, guys. Di sini kita dapat free breakfast. Suasana ruang sarapannya cukup ramai juga. Nah, ini menu-menu sarapannya, guys. Secara rasa, ini cukup lezat. Seperti menu hotel pada umumnya. Sekian dulu vlog review kita di Hotel Zurich Balikpapan. Terima kasih udah ngikutin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video.